Lihatlah teman, di depan kita tampak mobil-mobil yang terparkir dan tertata banyak sekali teman-teman. Saya kira tadi malam cuma beberapa saja teman-teman. Ternyata setelah pagi wilih-wilih banyaknya pohon teman-teman. Ini tadi malam mobil yang mengantar kita sampai ke tempat melihat sunrise teman-teman, dan ini mobil juga yang akan mengantar kita melihat di panorama gurun pasir Bromo teman-teman. Kita akan melihat Gunung Bromo dan Kawah Bromo dengan naik mobil ini lagi teman-teman, berkeliling ke sana. Oke, kita lanjut perjalanannya teman. Di pagi yang sangat cerah ini teman, sekitar jam 7-an teman-teman, kita sudah sampai pada padang pasir Bromo teman-teman. Kita naik mobil hardtop dan diisi penumpang 5 teman-teman. Dan di depan kita melintas mobil-mobil hardtop itu juga mengantar para wisatawan teman-teman untuk melihat keindahan panorama Gunung Bromo teman-teman. Dapat diperhatikan di depan kita teman-teman, menjulang perbukitan yang mengelilingi padang pasir ini teman-teman. Berarti padang pasir ini batu lembah teman-teman, lembah pasir. Dan dilihat pula di depan kita menjulang tinggi teman-teman, Gunung Bromo dan Kawah Bromo yang sedang mengepulkan asap yang tebal teman-teman. Kita akan melihat dari dekat ke sana untuk melihat keindahan Kawah Bromo dan Gunung Bromo. Panorama yang sangat indah seperti di padang pasir ini teman. Memang ya padang pasir Bromo. Lihatlah teman-teman. Perumputan di sini semuanya sudah mengering teman-teman, dan perbukitan pun hanya tampak menghitam, tidak lagi menghijau. Ya, kita sudah sampai di lokasi untuk tempat apa ini jenengnya Bu? Jenengnya apa sih? Jenengnya kayak takon guys. Alah guys, guys. Sing tengok sing salah apa sing jawab sing salah guys. Podo ra ruwe kok tak tekok iki lho. Walah-alah ya wis lah ngono ae lah. Halo teman-teman, kita sekarang sudah sampai pada padang pasir Bromo teman-teman. Lihat di depan kita menjulang tinggi perbukitan yang mengelilingi padang pasir ini teman-teman. Di sana tampak Gunung Bromo dan Kawah Bromo teman-teman. Dan dapat saya informasikan teman-teman, di sini masih terasa dingin teman-teman, walaupun matahari pagi bersinar dengan terangnya, tapi belum bisa mengusir rasa dingin kita teman-teman. Makan pagi kita di Bromo. Makan bro, mantannya di sini teman-teman. Wah, mantap nih temannya. Sos gandot. Halo. Yang mana? Halo. Ayo makan Pak Se. Saya lagi puasa. Lanjutkan. Oh. Mau makan. Thank you.
Jalan-jalan. Puskesmas Banyuasin Luano. Hey, go, Natura Tour and Travel. Hey.